Halo kawan-kawanku sekalian. Tanaman yang ada di dalam tayangan saya kali ini nama daerahnya sukun dan Artocarpus altilis nama ilmiahnya. Sebaran tanaman ini rata-rata ada di dataran rendah, iklim tropis dengan ketinggian di bawah 600 meter dari permukaan laut. Dari akar pohon ini sampai daunnya sangat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, selamat menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat. Pohon sukun tumbuh tegak dengan bentuk bulat. Rata-rata pohon ini berukuran besar dan berkayu lunak. Kulit batangnya berwarna coklat dan bergetah, sedangkan manfaat dari pohon sukun ini yang pertama, kayunya selain dipakai sebagai kayu pertukangan, kayu sukun bisa juga dipakai sebagai perahu. Dan manfaat yang kedua, getah sukun selain dipakai sebagai bahan baku dasar pembuatan permen karet, getah sukun dipakai juga untuk menambal kebocoran pada perahu. Percabangan pohon sukun ini banyak dengan pertumbuhan melebar ke samping membentuk tajuk. Cabang-cabang ini tumbuh mulai pohon sukun setinggi 1,5 meter dari tanah tempat pohon ini tumbuh. Dan pohon sukun mempunyai akar tunggang yang dalam dan akar samping yang tumbuh dangkal. Daun pohon sukun adalah daun tunggal berbentuk oval hingga lonjong dan ukurannya besar. Panjang daun ini bisa sepanjang 60 cm dan lebarnya bisa mencapai 40 cm. Tanaman ini merupakan tanaman berumah satu, yang artinya bunga jantan dan bunga betina berada di dalam satu pohon. Kelihatan di sini posisi buah sukun yang masih dalam proses penuaan. Bentuknya bulat atau lonjong berwarna hijau terang kalau masih muda dan berubah kuning kecoklatan apabila buah sukun sudah mulai matang. Tanda-tanda buah sukun matang dan siap panen antara lain tonjolan pada kulit buah sudah mulai merata dan berwarna kusam kekuningan. Buah sukun tidak berbiji, memiliki daging yang empuk menyerupai roti setelah digoreng atau dimasak. Sebagai informasi tambahan dari pohon sukun ini, daun sukun yang telah tua dan gugur dapat dipakai sebagai pengobatan tradisional dengan cara dipotong-potong halus, direndam dengan air panas layaknya membuat air teh. Kawan-kawanku sekalian, kiranya sampai di sini jumpa kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini.